Kapolsek Gandus mengunjungi pos pemadam Gandus. Kapolsek Gandus AKP Wanda Dira Bernard SIK MSI didampingi Kanit Intelkam Babinkam Timnas Karang Jaya berkunjung sekaligus silaturahmi ke pos pemadam kebakaran Gandus di Jalan Syakyakirti, Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Gandus, Selasa 21 Februari 2023. Kunjungan ini disambut antusias oleh Kepala Pos Pemadam Gandus dan seluruh personil. Giat ini guna antisipasi karhutlah dan kebakaran lainnya. Imbauannya kepada masyarakat komandan jika terjadi untuk masyarakat saling menjaga aset masing-masing, kemudian juga saling menjaga aset seperti listrik yang mudah terbakar, dan untuk masyarakat juga untuk kita menghimbau jangan sampai dibakar hutan dan lahan, akan merugikan banyak pihak, banyak yang akan merugikan. Itu saja. Apabila masyarakat masih membakar hutan, gimana sanksinya komandan? Sanksinya akan tetap kita proses lebih lanjut. Untuk kalau kita selidiki itu dengan sengaja membakar lahan, itu akan kita proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum kita. Pak Andri, tanggapannya gimana Pak Andri dapat kunjungan dari Kapolsek Gandus? Terima kasih kepada Pak Kapolsek serta jajarannya di pemerintah dan polisi dan lapangan, terutama dalam penanggulangan kebakaran wilayah dan sekitarnya, dan juga dari pemerintah Polsek, kiranya penanggulangan kebakaran kami didampingi penanggulangan aset dan orang supaya tidak ada mudah penanggulangan kebakaran. Himbauannya kepada masyarakat? Masyarakat juga tetap memperhatikan pertama ini memasuki bulan kemarau, mereka tidak ada lagi di perbatasan yang terlalu panjang. Kami mohon, kita tolong jangan mudah-mudah membakar lahan dan hutan. Ada pun memang di tempat kebakar, jadi kita kalah juga. Yang dibiarkan, jangan tidak ditunggui.
Masyarakat kalau terjadi kebakaran mau melapor kemana nomornya? Kalau untuk wilayah Gandus dan sekitarnya jika terjadi kebakaran silakan hubungi pos pemadam Gandus ke 447113. Dari Kota Palembang, Sumatera Selatan, reporter Satria, kameramen Ismail Gondrong, TV Gandus memberitakan. Dari akarnya itu.